wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Amin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan bulan di mana Allah memberi kita kesempatan untuk memperkuat beribadah. Untuk itu, memperkuat sholat di bulan Ramadan sangatlah berlimpah pahala dan ampunan. Selain sholat wajib yang kita kerjakan 5 waktu, sholat sunnah sangat dianjurkan. Bertahajud, tarawih, duha, dan lain sebagainya. Mengutip dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka dari itu, sungguh merugi orang yang meremehkan sholat. Semoga kita selalu diberi nikmat dan istiqomah untuk memperkuat sholat. Sekian ceramah singkat dari saya. Pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.